Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana Minangkabar. Kesempatan kali ini Minangkabar hadir di Pandai Sike. Nagari yang terkenal dengan kerajinan tenun ini memiliki juga sosok pahlawan penting yang berjasa dalam memperjuangkan syariat Islam di bumi Minangkabau, yaitu Haji Miskin. Beliau adalah penyebar agama Islam untuk wilayah Luha Agam dan sebagian tanah datar ini. Dahulu wilayah ini masuk dalam kelompok Luha Agam, namun secara administratif saat ini sudah masuk Kabupaten Tanah Datar. Nanti kita akan berziarah ke makam Tua Haji Miskin, tokoh pahlawan pejuang Perang Padri. Simak terus Minangkabar, berbagi kabar ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Minangkabar. Akhirnya kita sampai juga di makam salah seorang tokoh penting dalam peristiwa Perang Padri, yaitu makam Haji Miskin. Makam ini berlokasi di wilayah Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar. Dan makam ini telah dicatat sebagai situs cagar budaya di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. Jadi makam ini diharapkan dapat terjaga dan terpelihara sebagai wujud penghargaan bagi pejuang penegak syariat Islam di bumi Minangkabau bernama Haji Miskin. Assalamualaikum. Kita kitari dulu makam beliau sambil mendoakan semoga segala kebaikan, rahmat dan ampunan diberikan Allah apabila semasa hidupnya melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Tentunya untuk itu, sebagai wujud penghargaan dan penghormatan dari kita bagi tokoh penggerak Islam di zaman dahulu, kita tentu saja berharap perjuangan beliau bersama tokoh-tokoh padri memurnikan ajaran Islam di bumi Minangkabau bisa terrealisasi dan makin mantap di hati masyarakat Minangkabau. Haji Miskin dari Pandai Sike adalah satu dari tiga orang haji yang pulang dari Mekah di tahun 1803. Haji Miskin dari Pandai Sike, Haji Piobang dari 50 kota, dan Haji Sumania dari Tanah Datar. Mereka datang dari Mekah pulang ke Ranah Minang dengan membawa semangat untuk pemurnian ajaran agama Islam. Karena dalam periode itu bumi Minangkabau sudah menerapkan berbagai kesalahan dalam syariat Islam. Orang-orang Minang di zaman itu telah mencampurkan Islam dengan tahayul atau hal-hal yang bersifat khayal, kemudian bid'ah, bentuk-bentuk ibadah yang dibuat atau baru bukan dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga kebiasaan khurafat, yaitu bentuk akidah di mana bid'ah akidah ini merupakan adanya keyakinan kepada hal-hal yang di luar ajaran Islam. Haji Miskin menjadi guru dari Tuanku Narenceh. Beliau mengajarkan bagaimana penerapan Islam
sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kepada Tuanku Narinceh, sehingga Tuanku Narinceh begitu bersemangat dalam usaha permurnian ajaran Islam di bumi Minangkabau dengan pusat di Kamang. Kemudian di Pandai Sike ini pada zaman dahulu juga terkenal dengan penghasil mesiu, sehingga Belanda juga berusaha untuk menaklukkan wilayah ini. Setelah ajaran Haji Miskin Piobang Sumaniak menyebar di bumi Minangkabau, maka banyaklah muncul usaha pemurnian ajaran Islam, di mana mereka menentang adanya sabung ayam, mabuk-mabukan, dan perjudian. Sehingga inilah nanti yang memicu munculnya Perang Padri. Haji Miskin diperkirakan lahir di abad 18, karena informasi dan catatan resmi tentang kelahiran beliau tidak diketahui, dan diperkirakan wafat pada abad 19 dalam periode Perang Padri. Dari komplek makam Haji Miskin, Nagari Pandai Sike, kami Minangkabar berbagi kabar ranah Minang. Semoga kabar-kabar yang kami beritakan lewat Minangkabar memberi manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.